Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan sahabat-sahabatku yang di luar sana, dan teman-temanku dan bunda semuanya di seluruh Indonesia. Apa kabar? Sehat-sehat bukan? Semoga sehat-sehat semua ya, amin. Dan jangan lupa pakai masker dan jaga jarak. Ini Bu Deningseh mau bikin es. Bikin es campur ada ini bahan Nutrijel. Bude tadi bikin 4. Nah, ini Nutrijel Bude bikin 4. Nutrijel yang coklat ini, ada coklat ini, terus ada nanas. Ini nanas bunda, nanasnya 3. Nah ini ya besar ya bunda, nanasnya yang besar, agak besar lah. Ini ada nanasnya 3 dan ada susu kental manis ini, susu kental manis warna coklat. Sama ini ada sirupnya, sirup dari gula setengah kilo. Ambil air mbak dulu, air ambil canteng dulu. Cuci air airnya. Nah, ini airnya. Nah, ini pakai air aqua. Ini kira-kira airnya, ambilkan es Mbak Eva, es batu Mbak Eva. Ini 2 lagi Mbak Miri. Es batunya bawa sini Mbak Eva. Tiga, ini cangkir besar ini bunda, ada 3. Iya sudah 3. Es batu Mbak Yuli. Ini es, ini atas sirupnya. Ini Mbak Yuli, es batu yang besar. Mana? Itu kota itu. Lah ini aja bunda. Apa? Ya ini satu. Es batunya ini bunda. Langsung nih Mbak Yuli, ini Mbak Yuli. Ini dimasukkan semua. Dimasukkan semua. Terus ini Mbak, dimasukkan semua. Semua dimasukin. Ini es semuanya Mbak.
silakan mencoba bikin es Nutrijel. Es campur Nutrijel sama nanas. Tombol subscribe dan like-nya ya. Silakan mencoba, ini jadi banyak sekali lolo. Banyak sekali loh. Ini cuma nanas 3, nangka kokonya 1. Terus Nutrijelnya 4. Nutrijel ini pilih warna yang coklat. Nah, banyak sekali, gak bisa nanti loh. Oh, ini bude bikin soalnya ada acara keluarga itu. Nah ini ya Mbak Yuli dicicipi. Mbak Yuli silakan. Mbak Yuli sini. Silakan bunda, ini bunda, dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan like nya ya bunda. Salam kenal semuanya. Ini es campur Nutrijel sama nanas sama nata de coco. Enak sekali, segar sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.